Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan-rakan penonton di luar sana. Kembali kita ke dalam studio Elite untuk hari ini, untuk petang ini, jam 3 petang ini kita akan bersiaran bersama dengan rakan-rakan di luar sana. Seminar Wanita dalam Sukan. Itu adalah tajuk besar kita. Tetapi kita bawakan tajuk khas pada petang ini, work-life balance. Sebelum kita bercerita lebih lanjut berkenaan dengan work-life balance itu, sedikit permohonan bantuanlah kepada penonton di luar sana, kepada peserta-peserta penonton di luar sana, untuk sama-sama kita hebahkan rancangan ini kepada umum. Tolong like, tolong share. Tapi sebelum itu, ini dia. Tuan-tuan, puan-puan nampak tak? Saya bacakan lah. Saya dapatkan sikit. Jom like dan share FB Elite. Ini langkah pertama. Kepada tuan-tuan puan-puan di luar sana yang belum lagi like, yang belum lagi bersama-sama dengan FB rasmi kita, Elite KBS Malaysia, lakukan perkara itu dulu. Dan like dan sharekan banyak-banyak sebanyak mungkin, untuk kita sama-sama menjayakan seminar Wanita dalam Sukan yang bertajuk Work-Life Balance untuk petang ini. Simple je. Saya tampilkan panel khas, tapi saya tak mahu dia cakap dulu. Saya simpan, saya freezekan dia dulu, kerana kita ada satu video pendek yang kita akan memperkenalkan panel kita kepada para penonton di luar sana dengan cara yang tersendiri. Alright, saya ringkaskan. Sebelum kita pergi ke video tersebut, saya memetik. Semalam Awani, Esro Awani ada buat satu artikel tentang yang berkata ini adalah Perdana Menteri. Beliau memberitahu kepada umumnya, beri ruang secukupnya manfaat potensi wanita Perdana Menteri Malaysia. Dan adalah dia punya ulasan dalam berita tersebut. Jadi, kena dengan kita punya topik pada hari ini, Seminar Wanita dalam Sukan, dan membawa tajuk Work-Life Balance. Saya mengingatkan kepada rakan-rakan yang baru saja hadir dalam platform FB Elite Live ini, untuk sama-sama share, untuk sama-sama like, bagi mempertingkatkan view semasa kita pada hari ini, dan especially kepada wanita-wanita di luar sana, ini adalah rancangan anda. Untuk para kaum Adam, ini adalah sandaran kepada anda, dan anda pun kena tahu juga. Walaupun pemfokusannya kita berikan kepada kaum wanita, sebab wanita dalam sukan, woman in sport, tapi lelaki pun wajib tahu juga supaya kita sama-sama balance. Tapi sekarang kita nak mempertingkatkan wanita supaya dalam bidang sukan ini dia mampu untuk hadapan ke hadapan lagi. Alright. So, sebelum saya jemput panel saya berkata-kata, walaupun sedikit, kita tengok video ini terlebih dahulu berkenaan dengan siapakah panel kita. Dipersilakan, roll video. Thank you.
studio live kita pada petang ini. Di tangan saya ni, saya tengok juga sebarang komen daripada rakan-rakan di luar sana berkenaan apa yang sepatutnya rakan-rakan boleh kongsikan bersama dengan saya pada petang ini. Ada juga yang mengatakan salam, audio hari ini kurang memuaskan. Mungkin dalam masa yang sama kita akan cuba repair. Dan seandainya kalau audio masih lagi kurang memuaskan, saya mohon untuk rakan-rakan di luar sana berikan ulasan di ruang komen ini pun tak apa, supaya saya pun dalam masa yang sama saya boleh baca juga, saya boleh memantau. Kalau okey, nanti katakanlah okey. Kalau belum okey, katakan je belum okey. Rakan-rakan teknikal daripada audio, rakan-rakan teknikal daripada studio ni pun akan membantu sebarang apa komen daripada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Ya, terima kasih kepada yang hadir dari Kamar Wawasan Negara, kawan-kawan daripada IKBN, daripada IKTBN, daripada macam agensi lagi ni. Ada datang daripada kawan-kawan, Nursyah Jusuf pun ada juga. Jangan cakap lagi, simpan suara emas itu. Alright, so dalam masa sama, kita ongoing live. Kalau ada apa-apa yang kurang memuaskan, bagi tahu saja. Nanti dalam masa, dari semasa ke semasa, saya akan bacakan komen ini. Dan kita akan cuba perbaiki. Thank you, Perbananan Stadium Malaysia. Terbaik, terbaik. PBSB Tawau Sabah, terima kasih. AKBG, terima kasih banyak-banyak. Alright, kawan-kawan, tadi kita dah lihat kita punya video memaparkan tentang siapakah panel kita pada petang ini. Dan saya hanya beri nama sajalah, ya. Saya hanya beri nama saja. Namanya adalah Nursyah Jusuf. Famousnya dekat mana? Minta maaf, saya lambung sikit. Famousnya di dalam Instagram. Famousnya dalam arena berbasikal wanita. Dan kadang-kadang wanita lelaki pun kalah dengan beliau. Famousnya di Iron Man. Kalau dibilang Iron Man tu susah, maaf, itu saya yang bilang Iron Man tu susah. Bagi beliau, 4 kali siri Iron Man telah pun beliau ikuti. Dan pernah mendapat satu title, the best dalam Malaysia. Fastest female Malaysia. Mana mungkin title sebesar itu dalam Iron Man di Langkawi pada tahun 2019 boleh dicapai. Kalau saya tak tahu nak cakap macam mana, susah nak dibahaskan tentang Puan Nursyah Jusuf ni. Alright, saya sediakan platform ni. Puan Nursyah, silakan memperkenalkan diri anda kepada rakan-rakan di luar sana. Saya berikan. Saya Nursyah Jusuf, berasal dari Kuala Lumpur, berumur 43 tahun. Berkahwin dan mempunyai 3 orang anak dan sekarang saya aktif di dalam berbasikal sepanjang COVID ni. Tetapi sebelum COVID saya sangat aktif dalam sukan triathlon lah. Triathlon, berbasikal, aktif, berenang, aktif, berbasikal dan berlari. Payah ni, Ironman dalam satu dah 4 kali, berbasikal, berenang. Berlari. Ha. Package ni, triathlon ni. Everything dalam tu. Tamak. Tapi sukan dalam dalam menggunakan pakai konsep tamak pun, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, ianya aktiviti sukan yang sihat. Yeah, so tamak daripada sudut kesihatan, which is dia akan menjadi lebih baik untuk healthy diri sendiri. Life. Dia healthy life lah. Kalau tanya pengacara, saya tak mengamalkan ke semua tu. Okay. Mungkin nanti dalam kita punya seminar mata pesukan dalam work life balance punya tajuk ni, mungkin saya akan dapat inspirasi daripada seorang kaum wanita yang akan membawa kepada kaum lelaki untuk menjadi seperti beliau. Mana tahu. Dan rakan-rakan di luar sana pun kalau boleh sama-sama dengan saya untuk sejam ini, tak lama pun sejam je. Dan jikalau ada apa-apa nak berikan soalan kepada panel pada hari ini, type aja di ruang komen. Dan nanti kru kami akan pilih soalan-soalan terbaik daripada anda dan saya sebagai pengacara akan membacakan soalan itu kepada Puan Nursyah Jusuf. Puan, kalau di luar, kawan-kawan panggil apa? Nursyah. Pendek dia Syah. Ada Nucha. Macam-macam lah. Ada macam-macam? Ada macam sekelaran. Nursyah Jusuf, Nursyah. Ada Syah, ada Nucha, Nucha dan macam-macam lagi. Alright, tak apa, tak ada masalah. Mikrofon setakat ni okey ya? Allahuakbar. Mikrofon setakat ni okey. Ben from Philippines. Oh, lain macam. Ada yang wish Nursyah Jusuf all the best. Thank you. Terima kasih.
GG, thank you. Alright, so kita nak pergi kepada segmen yang seterusnya berkenaan dengan soalan-soalan. Tapi saya rasa belum cukup lagi saya nak memberitahu kepada semua para penonton di luar sana berkenaan dengan siapa Nurhisa Yusof ni. Guys, 43 tahun. 43 tahun, this year 44 lah. Kalau saya boleh ambil kamera tu, saya zoom ataupun saya angkat kamera letak depan mata ni, dia tidak menggambarkan umur 43 tahun. Mungkin dia ada resipi tersendiri. Mungkin. Kita pun tak tahulah kan apa resipi dia. Ada makan-makan ke yang sepatutnya ke, ada patah larang ke dan sebagainya. Tak ada. Tak ada. Mungkin aktiviti bersukan inilah resepinya menjadikan fizikal anak tiga. Betul. Yang solid, yang anak tak, dara dah. Anak dara dah anak tu. Kalau jalan seiring, saya rasa ini kakaknya kot. Dia tak menjadi kepada ibunya atau mamanya. Ini pendapat saya lah. Saya tua jugalah, 30 lebih. Tapi harap-harap jadi macam Nurhisa Yusof lah saudara nanti. Alright guys, kita kepada segmen yang seterusnya. Kita akan berikan soalan yang pertama kepada panel kita pada petang ini. Kepada yang baru sahaja hadir, kepada baru sahaja bersama-sama kita dalam live seminar wanita dalam sukan yang bertajuk Work-Life Balance yang kita bawakan khas, penampilan khas daripada penggiat sukan berbasikal. So, kepada penggiat-penggiat basikal di luar sana, kalau ada apa-apa soalan, sama ada awak lelaki ataupun awak perempuan, just bagi je soalan dalam ruang komen tu. Percayalah, Puan Nurhisa akan menjawabnya dengan santai. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada sedikit gugup. Tapi rakan-rakan di luar sana kalau supportif, hilang gugup tu semua. No problem. Alright. Kepada kawan-kawan, jangan lupa share. Jangan lupa like. Saya mohon sangat-sangat supaya kita boleh sama-sama sebarkan, luaskan berita ilmu ini kepada semua seluruh alam maya yang ada ni. Kalau ada platform, boleh tembus platform yang media sosial mana-mana, tembuskanlah ia. Bantulah kami KBS untuk bersama-sama dengan rakyat belia di luar sana. Secara khasnya, secara umumnya, semua orang yang penggiat sukan lah. Dia tak sebesarnya berbasikal. Penggiat sukan. Alright, so Puan Nurhisa, are you ready untuk ke segmen yang soalan pertama? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay guys. Tak gugup. Kalau gugup, minta maaf. Harap-harap tak gugup lah. Eh. So, sebagai seorang wanita, Puan tadi memilih acara itu. Berenang, berbasikal, berlari, triathlon, Ironman. Dan semua tu bagi saya adalah agak sedikit sukar. Tetapi sebagai seorang wanita, kenapa Puan memilih acara sukan bidang itu sebagai menjadi yang terutama dalam minat hobi yang Puan pilih? Okey. Pertama, sebab saya memilih untuk mencuba Ironman ni kerana ingin mencabar diri saya sebagai seorang wanita. Sebab saya tahu sukan ni dimonopoli oleh kaum lelaki banyaknya. Jadi sebagai seorang wanita, saya ingin cuba. Boleh tak saya mencuba sukan ini? Kerana sukan ini memerlukan kekuatan, stamina dan mental untuk menghabiskan cabaran ini. Jadi untuk menamatkan cabaran ini. Jadi sukan, kalau orang kat luar tak tahu, sukan triathlon ini melibatkan tiga acara, iaitu berlari, berenang di laut terbuka dan berkayuh. So jadi jarak dia ada beberapa jarak di mana sukan triathlon ni ada Olympic distance, sprint distance, half Ironman dan yang paling jauh sekali, yang paling mencabar sekali adalah jarak Ironman di mana setiap peserta hendaklah menghabiskan acara berkayuh, berenang dan berlari sejauh 226 km. Overall. Overall. Kalau dibahagikan, so, dibahagikan berbasikal sejauh 180 km. Okey. Berenang sejauh 3.8 km di 3.8. Di laut terbuka dan berlari sejauh 42 km. So cabaran dia lah adalah selepas berkayuh sejauh 80 km dan kita perlu berlari pula sejauh 42 km. Itu adalah cabaran yang sangat sukarlah. Pause. Okay. 4 kali guys. Cabaran itu bukan sekali Nurhisa Yusof tempuh, tetapi 4 kali. Sekali tak serik ke? Okey. Bila buat pertama kali itu rasa macam
bila pertama kali nak buat tu rasa okeylah, dapat buat sekali pun jadilah. Komplit sekali seumur hidup pun jadi. Tapi bila dah komplit tu, startlah rasa, aku rasa aku boleh buat yang terbaik lagi kalau aku cuba lagi. Dan seterusnya macam itulah. So, saya punya target untuk mencapai masa yang terbaik lah. Since saya dah buat kan. So, saya tak tahun tu saya rasa saya akan letak target. Bila saya buat 4 tahun, selama 4 tahun berturut-turut. So, setiap tahun saya akan letak target. So, saya akan sidik balik kat mana kurang, kat mana lebih, kat mana saya perlu perbaiki, apa semualah. So, benda tu sebenarnya mencabar diri saya sendiri. Saya rasa kompetitif untuk diri saya sendiri. Untuk cabar diri saya buat yang lebih baik setiap tahun. Puan dah cabar diri Puan. Dan Puan dah pun melunaskan cabaran itu. Kalau saya minta Puan cabar peserta-peserta di luar sana untuk menjadi seperti Puan, wanita, bagaimana? Apa saranan Puan kepada mereka? Yakin. Ironman mudah aja cakap dengan diorang macam tu. Yakin pada diri sendiri. Sebab saya pun bukannya asal seorang atlet. Saya adalah orang biasa. Saya memang start dari zero. Saya belajar berenang dah masa saya berumur 38 tahun. Start dari zero. Badan keras. Tapi saya nak buat, saya determination tu lah. Saya rasa determine, saya rasa nak cuba belajar. So, saya belajar selama 2 bulan. Lepas 2 bulan, saya masuk, saya punya acara triathlon yang pertama lah. Selepas 2 bulan? Selepas 2 bulan, belajar swimming. Coach tak marah ke? Selepas 2 bulan tu terus pergi. Coach dah marah. Coach tak cakap apalah. Dia macam, cuba je lah. So, saya ada coach lah yang ajar saya swim. Yeah. Tapi masa selepas saya, sebab saya masa buat pertama kali tu dalam jarak Olympic distance, saya just nak complete kan. Saya nak rasa apa feeling buat berlari, kayuh. First time rasa feeling tu, rasa menyesal? Rasa saya penat? Rasa macam menyesal. Okay dah lah cukup lah? Saya rasa, ya Allah susahnya. Itu baru Olympic distance. Olympic distance tu di mana saya swimming sejauh 1.5 km, berenang sejauh berkayuh sejauh 40 km dan berlari sejauh 10 km. Bila habis dia complete, saya rasa macam, ya Allah susahnya. Macam mana orang buat half Ironman, orang buat Ironman tu? Tapi dia memberi cabaran pada saya untuk cuba jarak yang lebih jauh selepas itu. Tapi selepas pada saya punya event pertama tu, saya pergi belajar swimming yang lebih mendalam lah. Saya cari coach yang profesional untuk ajar saya supaya saya overcome fear tu, supaya saya tak takut. Sebab cara saya yang pertama tu, saya antara yang terakhir keluar daripada air sebab saya takut. Okay. Saya takut tempat dalam, saya takut air. Sebab saya first saya tu saya berenang di Tasik Kenyir. Ada terbayang-bayang yang bukan-bukan tak di minda. Saya takut orang kita ada ikan toman lah, apa lah, macam-macam lah saya bayang. Malam sebelum event tu saya tak boleh tidur satu malam sebab saya rasa macam hidup ke tidak aku esoknya lagi. Alright. Tapi, guys, kalau you all dengar penceritaan ini, saya rasa dia boleh menjadikan inspirasi kepada wanita di luar sana untuk, kalau you dah mula, diteruskan. Ya, betul. Kalau you belum mula, I think you should untuk berfikir sejenak yang bahawasanya umur 38 tahun baru start. Lepas tu 2 bulan training bersama dengan coach peribadinya dan terus masuk triathlon. Cukup. Saya pun macam terlalu singkat. Kalau saya coach, saya akan halang. Dia ada risiko. Betul, suami saya pun menghalang mula-mula tu. Dia tahu saya minat, dia sokong. Tapi dia bila saya buat decide nak join yang pertama tu, dia agak macam, betul ke? Tapi saya knowing saya yang keras hati, nak cuba juga, so saya cuba. Tapi lepas pada tu, saya daripada pengalaman tu, saya belajar lah. Saya belajar macam-macam. Okay, you nak pergi lebih jauh, you kena belajar swimming betul-betul supaya you tak takut. Sebab nak swimming di laut terbuka tu sebenarnya bukan senang. Macam-macam bahaya ada. Pelbagai gambaran di minda swimming laut terbuka. Ya, saya. Okey, kita akan menghangatkan lagi sesi petang ni. Kita kepada segmen yang soalan yang kedua.
seseorang wanita ini, saya memang dah ada niat nak bersukan, tapi nantilah situasinya. Saya nak bersukan, tapi anak-anak tak ada yang jagalah. Kau rasa macam ni, suami aku balik lagi kan nak makan minum petang, nak kena gosokkan pakaian dia, nak kena buatkan kopi untuk dia. Nantilah, nantilah aku fikirkan. Lepas tu, saya memang dah berazam. Pada tahun 2019, saya berazam untuk membawa azam saya ke 2020. Tentang bersukan. Pada tahun 2020, sudah sampai. Saya berazam untuk bersukan pada tahun 2020. Rupa-rupanya tak sampai. Saya azam lagi untuk bawa ke depan. Itulah azamnya. Dan tahun 2021, masih lagi tak buat azam tu untuk menjadi seorang penggiat sukan. Dan makanya banyak sangat alasan. Tapi Puan sebagai seorang isteri, kepada tiga orang anak seperti yang Puan katakan tadi, umur 43 tahun, 24 jam juga masanya dalam sehari, tapi masih lagi boleh bergiat aktif dalam bidang sukan yang Puan suka. Okay. Iaitu yang tadi. Di mana buktinya? Apa fakta yang saya katakan ini adalah keluar daripada mulut beliau. Dan di mana faktanya dalam bentuk dokumentasi? Ada dalam Instagram beliau. Setiap hari update hal-hal berbasikal, hal-hal sponsorship, hal-hal penajaan yang membuatkan kerana arena berbasikal, triathlon dan sebagainya itu membuatkan jadikan income kepada beliau. Jadi Puan, semua tu bukan halangan bagi Puan dalam situasi tadi. Jadi apa dan bagaimana resepi pembahagian masa tu sebenarnya? Macam mana? Okey, saya bercerita berdasar pada pengalaman saya. Okey, saya start mula aktif ni pada tahun 2013, di mana masa tu saya masih bekerja. Dan anak saya yang kecil itu berumur 5 tahun. Dan waktu saya bekerja adalah office hour, 8 hingga pukul 5 petang. So, masa tu saya aktif berlari. So, selalunya saya akan skip saya punya lunch waktu tengah hari untuk saya pergi ke gym untuk berlari sahaja selama 1 jam. So, saya akan tapau makanan dan saya akan makan di office setiap hari. Tapi kalau tengah hari tu saya tak ada masa, saya akan balik petang. Saya akan cakap dengan babysitter saya, saya akan ambil anak lambat sikit, so saya bayar OT lah kat ni untuk saya pergi luangkan masa saya selama 1 jam ni ke untuk saya buat aktiviti saya. So jadi pengurusan masa tu sebenarnya penting. So jadi masa pagi kadang-kadang saya dah pagi-pagi saya hantar anak semua, lepas tu tengah hari tak takut tak sempat saya pergi saya ambil waktu kerja saya, waktu lunch saya lah, dan petang waktu selepas bekerja. Jadi bila Sabtu Ahad kalau saya nak keluar di waktu pagi untuk berkayuh atau saya berlari untuk weekend, saya dah siapkan makanan dulu untuk diorang. Buat persediaan awal. Persediaan awal. So selalunya malam sebelum esoknya, malam tu saya dah siapkan. Kalau saya kata nak masak, saya dah prep makanan tu, saya akan bangun sepagi yang mungkin untuk masak dahulu. Ha. Untuk prep untuk anak-anak ni. Sanggup bangun pagi. Sanggup bangun pagi. Tuan-tuan di luar sana, tuan-tuan. Kepada wanita-wanita luar sana, sanggup bangun pagi. Seawal pagi? Pukul seawal pagi. Kalau kata saya nak pergi kayu tu jauh, so saya akan bangun seawal pukul 4.30 pagi untuk masak dahulu. 4.30 pagi masak, dah macam sahur dah. Kalau itu adalah rutin saya sebab saya tak ada orang gaji kan. Jadi saya memang buat semua tu sendirilah. Untuk dapat visa dari husband juga. Okey. Lesen ni. Lesen. Nah, ni. Kena pandai. Boleh nak basikal masak aku 4.30 pagi. Okey, itu jawapan dia. So, macam itulah. So, macam juga kalau kalau saya berkayuh, macam sekarang ni kalau saya berkayuh, saya akan tanya dulu, kita nak pergi jauh berapa jauh? Kalau katalah kita berkayuh, boleh habis pukul 11 pagi, so saya akan siapkan sarapan dia sahaja. Yang simple, so saya tahu pukul 11 saya sampai, saya dah boleh siap lunch untuk diorang kat rumah. Jadi macam tu lah, kalau katalah saya kata nak pergi jauh, saya akan masak dulu pagi. So tengah hari tu saya balik, saya masak untuk petang pula. Tak penat? Penat? Penat, memang penat, tapi saya tak boleh komplain. Saya tak boleh komplain sebab kalau saya komplain nanti
Nanti backfire balik. Nanti anak-anak kata suami kita siapa suruh buat. Jadi sebab saya kan saya suka dengan apa yang saya buat. So saya terpaksa berkorbanlah. Dia macam itulah. Suami pun restulah. Restu. Tak ada dia masalah. Memang, dia tak ada masalah. Cuma dia dia cakap kena tahulah bagi masa keluarga. Adalah kadang-kadang adalah tercedok sikit kan. Biasa kita manusia kan. So dia akan tegur saya. Dia akan tegur saya. So saya kata okay, saya noted lah. Macam itulah. Okay, so tak ada alasan lah maknanya. Sebenarnya dia pelabat jalan yang kita ada tu, Puan Nurusha very kreatif menggunakan masa tu. Pengorbanan bangun pagi pukul 4.30 pagi itu dia terletak kepada distance yang dia nak kayuh tu nanti. Kalau dia kayuh 100 km mungkin pagi siap-siap jugalah. Dahlah kan. Sampai kalau menjelang sampai ke lunch hour punya time, so dia akan preparation untuk lunch sekali lah. So jangan jadikan alasan lah kepada wanita-wanita luar sana yang nak menjadikan Kak Nurusha Jusoh ini inspirasi idola awak. So inilah timing dia. Restu suami guna pakai masa 24 jam dengan semaksimum mungkin. Satu lagi, jangan terciduk. Jangan terciduk. Kadang-kadang terciduk, okeylah kan. Kena baliklah balik. Dan suami kena memahami. I think suami kena sebab memahami. Sebab suami kata dia tulis KPI. So kalau KPI tak achieve, dia akan cakap lah. Mana tak achieve. Jadi kalau visa tu tak mati, maknanya okeylah tu. Alright. Okay guys, itulah dia untuk soalan yang pertama. Saya pun dah bacakan soalan yang pertama dan soalan yang kedua tadi. Itu soalan kedua kan? Soalan kedua. So, sebelum saya pergi kepada segmen yang saya memikap. Saya mengambil soalan-soalan daripada rakan-rakan di luar sana melalui dalam ruang komen Facebook Live ini. Ada banyak. Ada dalam banyaklah, boleh kata banyak jugalah, banyak macam soalan. Sebelum saya pergi kepada segmen ini, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan di luar sana, masih lagi belum cukup power untuk saya live di sinilah. So tolong share kan, tolong like kan, supaya dia lagi ramai penonton semasa ni. Saya harapkan kawan-kawan di luar sana boleh bantulah elit supaya kita boleh dapat rate yang tinggi, rate semasa penonton, tontonan rate semasa yang tinggi, yang dirasakan ianya baik dan sihat untuk kami live dari masa ke masa. Alright. So sebelum saya lebih lanjut, kami hari ini bersantai sahaja berpakaian t-shirt tajaan Ailid. Terima kasih MBJ. Saya repeat, terima kasih pengerusi MBJ kerana sponsor pakaian saya pada hari ini. Dan Puan Nurusha pun agak sempoi orangnya berpakaian sponsor juga dari Purpose. So terima kasih kepada semua penaja. Jangan lupa untuk aja lagi dari untuk episod-episod yang akan datang, untuk siri-siri yang akan datang. And then, so nampak ada komen terbaik dan banyak komen. So Puan, kita akan pick up soalan penonton. Okay. Ada 1 2 3 4 5. Ada beberapa soalan yang tadi hampir sama dengan soalan yang kedua tadi. Cuma I think soalan daripada Zul, saya tak boleh nak sebut takut saya salah. Zul Cavalera. Adakah betul cara sebutan tu? Boleh terangkan sikit diet pemakanan yang Nurusha amalkan seharian? Satu. Ya, itu dululah. Silakan. Diet sebenarnya saya tak ada diet yang khusus lah sebenarnya. Sebenarnya saya makan je apa yang saya nak makan. Nasi semua saya makan, tapi dalam portion yang kecil lah. Macam banyakkan sayur, banyakkan protein, nasi, lepas tu buah-buahan, sayur-sayuran. Unless kalau saya nak pergi kayuh, jarak yang jauh, so malam sebelum tu saya kena kabulut makan lebih. Supaya saya boleh sustain saya punya energy keesokan harinya. Macam konsep berpuasa pula. Bukan banyak-banyak, esok kita akan tak makan dan kita boleh top up apa yang kurang kan. So begitu caranya.
Macam ada rahsia tersendiri? Ada mungkin ada sponsor makan vitamin? Tak ada. Saya ada sponsor dari Endurance Hack untuk saya punya supplement, saya punya VO2 Max booster, saya punya recovery. Lepas saya habis berkayuh jauh, so saya akan makanlah produk daripada sponsor ni untuk recovery saya supaya the next day-nya saya akan cegah semula. So ada soalan yang seterusnya hampir sama. I think puan tak payah jawab kot, ataupun kalau jawab mungkin ada opinion tersendiri. Saya nak tanya macam mana akak konsisten untuk amalkan gaya hidup sihat. Adakah diet pemakanan ataupun sukan? Tak ada sebab okeylah. Masa dulu sebelum datangnya COVID, saya ada banyak race. So saya terpaksa training untuk kekalkan saya punya fitness tu supaya saya perform masa saya punya race. Tapi since tak ada COVID, since tak ada race sekarang ni, saya rasa dia dah jadi macam saya punya lifestyle. So bila saya tak berlari tu, saya tak kayuh tu, saya rasa macam badan tak sedap. So saya rasa dah macam selesa. Tak berlari, badan rasa tak sedap. Kalau saya ni memang Allah, pattern tak berlari. Tapi bila saya berlari, besoknya badan saya tak sedap. Terbalik kan? Jadi, orang yang baru nak mula macam mana? Okey, orang yang nak mula ni, saya rasa jangan aim terlalu tinggi. Kalau katalah, macam saya dulu, saya start berlari daripada kosong. Saya berlari daripada 2 km, esoknya saya lari 3 km, lusa pula saya try lari 4 km. So jangan pergi, sekali nak pergi tu nak pergi jauh dah. Tak boleh pergi kayangan terus? Oh tak boleh, sebab macam nak kayuh juga. Tak boleh nak kayuh terus, nak kayuh ikut orang jauh-jauh kan. Sebab kita kena ajar badan kita dulu. Kita kena tingkatkan kita punya fitness level dulu. Baru kita rasa tak terseksa. So kita rasa enjoy lah nak buat benda tu. Ni mula awal-awal start dah rasa terteksa. Tu dah esok lusa ni dah tak ada dah. Dah berhenti terus. Tobat sama orang. Okey puan. Start sikit-sikit. Alright Jun. Ada soalan, ada tiga soalan yang hampir menyamai. Saya pick daripada, terima kasih kepada Darwis Dawing. Terima kasih kepada Ahmad bin Nazi, terima kasih kepada Faris Zul Hakim dan juga terima kasih kepada Lisa Isa. Saya pick soalan daripada Faris Zul Hakim. Soalan ni hampir menyamai dengan rakan-rakan di atas. Dalam kerjaya puan, apakah yang paling banyak memberi motivasi kepada puan sehingga puan mampu menjadi wanita hebat dalam sukan triathlon seperti sekarang? Motivasi tu sebenarnya saya banyak suka nak mencabar diri saya, mencuba benda yang saya rasa tak mampu saya buat. Terutamanya berenang. Sebelum ni saya memang takut air, seorang yang takut air, saya nak masuk swimming pool pun saya takut. Jadi bila saya boleh berenang tu, tak payah buat Ironman lagi masa tu. Saya boleh berenang je, saya rasa satu pencapaian yang sangat tinggi untuk saya. Sebab saya tak rasa saya boleh berenang kalau saya tak start pada umur 38 tahun. Walaupun agak lewat dan agak keras, tapi bila saya dah start boleh tu, dia memberi motivasi dan semangat lagi pada saya. Sebenarnya, saya punya perjalanan ni bermula bila saya nak kuruskan badan dulu sebenarnya. Asal dia. Saya dulu agak cabi dalam 70 kilogram dan dengan ketinggian ni, so saya agak besar dah, nampak comel lah kan. Jadi dari situ saya menanya, saya mula berlari 2 km, 3 km, 4 km, hinggalah saya masuk satu event di acara Fun Run, Telekom Malaysia Fun Run, 10 km. Itulah pertama kali saya lari 10 km. Saya rasa selama 4 bulan kot saya start berlari, saya nampak event tu, saya registerkan saya dan suami saya. So kami sama-sama berlari, tapi saya tinggalkan dia hari tu. Saya habiskan larian tu seorang-seorang dan saya mendapat tempat ketiga. Dalam larian overall tu? Saya mendapat ketiga. Tapi itu pertama kali? Untuk pertama kali. Wanita, so, kategori wanita ke? Kategori wanita. Kategori wanita, saya dapat nombor tiga. Bila diberi kad, saya mendapat nombor tiga. Podium finish. Podium finish, saya rasa macam
Ya betul, saya tengok kat belakang ramai orang kot. Takkanlah aku boleh menang kan? So sebenarnya dekat situlah mulanya titik saya menjadi kompetitif. Daripada seorang yang saja-saja nak lari, saja nak ni, start masuk event ni lah sebenarnya titik saya menjadi kompetitif. Dan selepas pada tu saya pergi training lari, saya belajar macam mana nak lari lebih laju. Alright. So itu jawapan dia. Termotivasi dek kerana termenang podium nombor 3 dalam kategori wanita. Ataupun saya boleh bagi sedikit kesimpulan yang belum habis, tapi sedikit kesimpulan tentang jawapan tadi. Kita kena mula dulu. Ya, kita kena mula. Jangan, kena yakin pada diri sendiri. Kita kena mula, jangan judgekan sebelum kita mula. Ya, betul. So, mula, dapat result, judge. Tapi jangan bad judge lah. You should, kalau kalah, you kena tingkatkan lagi lah kan prestasi tu. Kalau menang, dia akan jadi termotivasi seperti Kak Nurusha Jusoh tadi yang awak cakapkan tu. Menjadikan dia nak lagi, nak lagi, nak lagi, nak lagi. Tak puas. Sampailah 4 kali teratur. 4 kali Ironman. Alright. So, dan untuk soalan, kita pick soalan daripada para penonton. And then kita kita akan break sekejap. Rakan-rakan di luar sana, kita akan break sekejap. Jadi dalam 1 minit 33 saat lah saya ingat. Dengan segmen kita akan memaparkan kepada anda semua untuk video convention seminar wanita dalam sukan pada tahun 2019, yang mana titik mulanya seminar wanita dalam sukan ini menjadi permulaan ataupun titik mulanya kenapa seminar wanita dalam sukan ini wujud. Alright, jom kita saksikan roll video. Malaysia. Terima kasih kepada rakan-rakan di luar sana yang masih konsisten, masih lagi bersama-sama dengan saya, yang masih bersama dengan kami dalam program seminar wanita dalam sukan bagi siri yang ketiga untuk yang online ini. Dan untuk informasi kepada semua rakan-rakan di luar sana, kita ada lagi baki dua siri online, bermaksud kita akan berada dalam posisi yang begini, rancangan dalam Facebook Live dua kali lagi. Dan selepas itu kita akan pergi kepada lapangan, iaitu kita akan pergi menjelajah tiga zon ni. Pertama kita pergi Terengganu, kedua kita akan pergi Sarawak, dan keempat kita akan pergi ke Melaka. Jadi tiga negara ini akan berlaku seminar wanita dalam sukan secara bersemuka, face to face. Kita tak ada lagi alam maya ni, kita harapkan begitulah format dia. Kita kembali kepada macam tahun lepas mini siri, kita menjelajah zon ke zon ke zon. Kita bawakan panel-panel yang terbaik daripada negeri tersebut dan kita akan mensajikan panel-panel itu dan moderator kepada para peserta. Normally kita buat peserta dalam kita punya dalam dewan tu dalam 200 ke 300 orang lah. So live, tak ada guna platform maya begini. So I think kalau COVID ini sudah pun pulih, kita pun sudah mendapat suntikan vaksin. Kanan ke kiri? Kanan. Vaksin. So, hope perancangan untuk tiga zon itu akan berlaku dengan seperti yang kita rancang. Alright. So, kepada rakan-rakan yang baru saja hadir bersama dengan kami pada petang ini, seminar wanita dalam sukan work-life balance, tajuknya. Jadi, kalau ada rakan-rakan di luar sana, especially wanita, yang ingin bertanyakan soalan kepada Puan Nurusha Jusoh ini, kalau saya boleh panggil atlet,
Kalau saya boleh berikan title atlet, saya akan berikan title atlet lah. Sebab tak boleh. Jadi penggiat sukan pun jadi. Kan? Kalau tak buat aktiviti berbasikal, dia rasa pelik. Tak buat aktiviti jogging, dia rasa pelik. Kalau dia tak buat berenang, dia rasa pelik. Saya pula kalau saya start berenang, saya pelik. Alright. So, untuk rakan-rakan yang hadir, tolonglah share. Tolong share, tolong like. Kalau boleh, sebarkan luas berita yang ilmu yang baik ini kepada rakan-rakan di luar sana. Supaya dapat tonton bersama-sama dengan kami, dapat share ilmu dan dapat share soalan-soalan. Dan Puan Nurusha sendiri akan jawabkan. Nak tanya pakai jam apa ke, pakai kasut apa ke, pakai baju apa ke, you know, tak ada masalah. No problem. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga daripada Elit. Soalan ni dia agak klise katlah. Dia agak macam, kalau nanti tuan-tuan puan-puan di luar sana nilailah sendiri. Soalan dia, basikal murah versus basikal mahal untuk pada orang yang nak mula ke, yang dah mula ke. Dan apa pendapat tuan? Dua perkara tu. Okey. Pemilihan basikal murah atau mahal, bagi saya bergantung pada kemampuan masing-masing sebenarnya. Of course lah, bila basikal mahal ni, kualiti dia lebih baik. Bila teknologi semakin canggih ni, jadi nilai basikal tu pun boleh menjadi semakin mahal. Contohnya frame yang ringan, group set yang mahal. So dari situlah nilainya basikal tu. Saya frame dengan frame dari made in Italy, made dari Canada lah, dari US lah, dari Europe. So basikal-basikal tu of course lah mahal. Nak dikompakan dengan basikal made in China. Okay. Tapi saya rasa pada siapa yang nak memulakan sukan berbasikal ni, saya rasa pemilihan basikal, beli basikal yang murah dulu. Type of murah tu dia macam mana? 300? Basikal tak ada yang 300. Oh, tak ada. Saya rasa dalam untuk basikal yang biasa punya, dengan group set yang sekarang ni, group set yang paling rendah sekali orang pakai, yang biasa lah, yang boleh kayuh lah, group set 105 Shimano, kan? Okay. So saya rasa sudah memadai. Dalam, saya rasa dalam 3,000 dah boleh dapat. Oh, sekejap. Saya pause. Sekejap. Saya nak berdiri. Dalam tempoh, kita baru nak mula. Tapi 3,000. Kita baru nak mula, tapi 3,000. Itu pandangan profesional. Ataupun, beli secara second hand. Bandar, beli bandar. Second hand. Beli second hand dulu. Cari di, selalunya diorang ada advertise dekat Facebook. Dekat Facebook, basikal untuk dijual second hand. So sekarang ni pun ramai yang nak upgrade basikal. So diorang akan let go basikal yang ni. So ada yang bawah 2,000 pun ada. Boleh dapat. Okay. Untuk, okey lah. Untuk kain, saya rasa asalkan boleh, nak rasa feel tu macam mana berkayuh. Dan saya rasa kalau setakat nak aktif lifestyle tu, saya rasa basikal murah dah memadai dah. Tak perlu pun nak beli active basikal yang lifestyle. Setakat nak kayuh, nak riadah dengan anak-anak, nak kayuh pergi tasik ke, pusing-pusing dengan anak, saya rasa tak perlu pun basikal yang mahal. Yeah. Melainkan kalau kita nak pergi ke competitive level. So pemilihan basikal lebih terperinci lah. Of course lah nak pakai basikal ringan. Of course lah basikal nak pakai DI2, nak pakai teknologi yang canggih lah. Tapi apa-apa pun sebenarnya, kekuatan stamina tu juga penting. Okay. Itu nombor satu. Alright. Nombor dua, teknologi ni sebenarnya membantu je lah. Basikal yang mahal tu, type of basikal yang mahal tu, dia membuatkan seseorang yang pengguna itu ada merasa kelainan ke? Ya, ada kelainan. Daripada segi macam group perform set. Daripada group set. Kita ada Dura-Ace, kita ada Artegra, kita ada Shimano. So, tiga group set ni berbeza. Dari segi performance, semua berbeza. So, kalau orang yang kuat, pakai yang lagi bagus, lagi kuatlah. Okay. So, macam tu sebablah. Macam pro-pro atlet ni, dia akan cari group set yang paling bagus sekali. Untuk kiranya teknologi membantulah. Tapi dia tu sendiri, engine tu kan, jantung tu pun penting sebenarnya. Ya, itu nombor satu tu sebenarnya.
Kalau tiba-tiba gram, basikal 40,000 gram. What point? So, latihan tu penting. Yes. Tu teknologi ni membantulah. Saya minat berbasikal, kan? Tapi itulah. Nantilah saya fikir. Jadi, inspirasi kepada orang luar sana untuk you memulakan sama ada menggunakan basikal murah ataupun basikal mahal, itu sebenarnya bukan persoalan. Itu pun bukan untuk starting you nak gunakan basikal yang terus type of ribu-riban ringgit. Bukan. Tak perlu pun. Basikal second hand pun dah okey. Basikal hand pun dah okey. Basikal MTB biasa pun dah boleh dah. Ada nak, yang 1,000 pun ada. Nak ke tak nak je? Nak dengan tak nak je. Tapi kalau memilih? Memilih tu susahlah. Susah sikit. Kalau memilih kena ada duit lah. Saya memang performance saya mesti yang basikal 10,000 ke atas lah contoh. Kan? Memilih kena ada duit lah. Alright. Tapi kalau mampu apa salahnya? Alright. Okay, next. Kita dah steady dengan jawapan berbasikal, basikal murah atau basikal mahal. So, kita bagi pada soalan penonton. Soalan penonton kalau diikutkan dalam ruang komen. Saya suka soalan Puan Lisa Isa ni. Mungkin Puan pun suka kot. Dan saya rasa semua penonton suka kot. Selalu orang keliling yang buat kita down. Soalannya, bagaimana Puan melawan segala persepsi itu? Okey. Dia macam toksik lah orang kanan kiri ni. Kadang-kadang kita kena ambil benda-benda ni positif. Kita tak boleh lawan. Kita jangan lawan orang tu balik. Kita lawan dengan cara kita buktikan yang kita boleh buat. Yes. Kita boleh lakukan, bukan dengan cara pergi datang kat dia, maki-maki dia balik. Tak boleh. Kita buktikan dekat dia, apa yang aku buat ni, aku akan buktikan kau yang aku akan menang podium satu hari nanti. Aku orang biasa, bukan atlet, tak semestinya aku tak boleh buat. So, buktikan. Dia nak cakap apa, dia cakap. Take it positively. Ya. Cakaplah apa pun. Cakaplah apa pun. Dalam masa sama, kita buktikan sesuatu. Kita buktikan. Dalam masa itu, kita buktikan. Bila kita dah buktikan, dia diam kot. Diamlah. Diam kan? Jampuanlah kan? Fastest female Malaysia. Sebelum tu mesti ada orang bercakap macam-macam je kan? Alright, terima kasih Puan. Dekat Sabah, G-Set 105, almost 5K. Daripada Juju Popo. Okay guys, sebelum saya teruskan dengan segmen-segmen soalan ini, eloklah moliklah kiranya kalau semua yang sedang tonton ni pergi klik kepada ruang yang telah pun dipin oleh Urustia tu berkenaan dengan borang penilaian, borang pendaftaran dan juga penilaian keberkesanan program seminar Wanita Dalam Sukan seperti pautan berikut. Semudah klik, dia akan keluar kepada page yang baru, new web, new page, and then you only see je. Isi daripada akhirnya nanti you akan dapat digenerikan satu slip, orang panggil slip kehadiran, pengesahan kehadiran. Dan dia bukan sijil, dan cara diberi adalah melalui email. Jadi guys, you all kena letakkan email dalam ruang borang itu. Email yang memang you all pakai. Dan jangan yang email tak ingat password. Sometimes kita lah normal kan, manusia kan. Dia lupa. Dari sisi-sisi nak buka tak boleh. Dah marah kawan lain, lupa-lupa tak ingat password. Okay, so saya ingatkan. Klik, isi. Important letak email masing-masing. And then nanti slip pengesahan kehadiran itu akan ada di-generate melalui email itu. Dihantar ke dalam email itu. Okay? So, jangan lupa. Kalau tidak, nanti berbazir lah. You should isi lah. Alright. Kita tengok sekejap ya, Puan. Kepada orang-orang komen ni. Ada yang dah isi. Thank you very much. Katanya alamat email. Alright. So, tak apa. Kita bari. Kita banyak typo lah ni. Kita beri ruang kepada rakan-rakan di sana untuk mengisi dulu. So, apa-apa nanti. Dia jadi istilah wajib . So wajib isi penilaian untuk dapat slip pengesahan kehadiran. Dia jadi wajib lah sebab dia ada mileage kepada you all bersama-sama dengan kami dalam tempoh sejam ni. Kalau tidak isi, dia jadi satu agak sikit rugilah. Alright. And then kita pergi ke soalan yang seterusnya, Puan. Ini soalan yang keempat. Soalannya dia agak tertumpu khusus lah. Wanita di kategori yang berbadan plus-plus
dan mereka berkeinginan untuk bersukan. Apa, ada tak tips kepada mereka yang mungkin berpandangan dari sudut acara, mungkin puan boleh beri pandangan kepada mereka lah yang berbadan-badan plus-plus ni, sudut pandang acara sukan yang terperinci ke, ataupun puan nak memberikan penjelasan kepada mereka dari sudut pandang etika pemakaiannya ke, kasutnya ke. Dan saya buka kepada ruang ini untuk puan kongsikan bersama wanita-wanita luar sana. Kalau yang khusus kepada mereka yang plus size. Okay. Sebab saya pun pernah bersaiz plus. So saya tahu. Satu yang bermain di fikiran, malu. Badan besar, nak lari. Orang kan? Tengok. Orang tengok, ha. Malu. Tapi buang perasaan malu tu, start. Dari segi pakaian, saya rasa sekarang ni dah banyak dah pakaian untuk wanita bersukan yang bersaiz plus ni. So boleh cuba. Pemilihan kasut juga, kalau macam nak start berlari, pemilihan kasut tu pentinglah. Sebab kita tak nak injet bila start lari, dah injet lah, sakit lutut lah, apalah. Jadi pemilihan kasut tu penting. Dan pakaian saya rasa okey je. Sekarang dah boleh beli online pakaian, dekat Shopee pun ada. Betul. Pakaian untuk plus size ni. So dia punya kena mulalah, macam saya, benda ni kena mula dan jangan malu. Jangan malu, orang nak cakap apa ke, lari badan besar-besar macam gajah tu, lari kan, badan besar-besar macam gajah, jangan terasa je. Tunjuk je aku ya, esok kalau kita kurus, dia datang balik kat kita, macam mana kau kurus ni, sudah apa kau buat, epic comeback. Sebab benda tu berlaku dekat saya dulu. Betul. Jadi okay, saya jangan malu. Try, buat dulu. Buat je dulu. Okey, itu fasa untuk daripada yang tadi tu kepada yang lebih cantik lah, lebih kurus lah kan. So, kalau kita bercerita tentang konsep berbasikal, adakah basikal yang mampu untuk menanggung aras yang agak kilogram dia besar? Iaitu contoh kata, saya tak ada knowledge tentang basikal. Tetapi saya mengandaikan basikal itu adalah slim. Material dia pun bukanlah besi. Dia adalah, entah itulah material dia. And then saya berfikir secara logik akal, dah termestinya dia akan menanggung beban kilogram sampai tahap ni aja mungkin. Ataupun sebenarnya tak kisah Arif, dia boleh capai orang yang 180 kilogram pun, kalau dia naik basikal saya yang harga dia sedemikian pun, dia boleh naik, tak ada masalah. Mungkin pun boleh berkongsikan pada rakan-rakan di luar sana. Saya tak berapa nak cakap orang badan besar boleh pakai mana-mana basikal. Saya tak berani nak cakap, tapi saya tak pernah dengar lagi orang berbadan besar pakai basikal patah. Tak pernah lagi sampai hari ini sejak saya berbasikal. Okay. Tapi so saya rasakan tak ada masalah kot. Alright. Cuma kalau mungkin sampai 180 kilo tu, saya sendiri ada salah seorang kawan saya, nama dia ada one of the triathlete lah. Badan dia agak besar juga. Dia kayuh, tapi dia dah kurus lah sekarang ni. So, saya rasa tak ada masalah. Boleh lah. Boleh lah, saya rasa. So, tak ada alasan lah untuk tak boleh. Tak ada alasan. Kalau takut sangat, beli MTB. MTB, basikal MTB ni, dia punya tayar besar. Dia tak macam road bike. So, dia agak lebih stabil lah. Mungkin lebih stabil lah untuk yang berbadan besar ni. Tadi menjawab persoalan malu, jangan malu. Menjawab kepada persoalan jangan banyak berangan-angan, cuba dulu jawapan dia. So kalau untuk menjawab tentang basikal ni, tak pernah ada kes basikal patah walaupun berat dia macam itulah. So kalau nak lebih secure, you boleh pergi kepada MTB bike. MTB bike lebih besar dan besar, lebih stabil. Firm lah, stabil firm lah. So maknanya ada persoalan dan semua tu ada jawapan. Dia tidak ada alasan nantilah, entahlah. Pokok pangkalnya nak ke tak nak? Hati. Hati ni kan, nak ke tak nak? Kalau tak nak, tak payah. Niat untuk memulakan semua tu. Juju Popo, pakai fat bike, kalau extra size, tayar lagi besar. Ya, dia mencadangkan. Betul lah. Thank you. Sahabat di luar sana membantu persoalan-persoalan yang kita nak cuba bagi orang luar sana yang baru nak start ni, dia tak ada jawab, tak ada alasan nak nak menindakkan lagi dah. Especially wanita, kalau lelaki yang ada dalam ni semua dah ada isteri, dengar seminar ni punya talk,
you should balik nanti. Buatlah surprise untuk isteri tu. Kan? Ha. Beli kasut, nak lari. Belikan kasut sepasang sama-sama. Anniversary. Betul tu. Ha. Belikan basikal. Ajak birthday. Abang beli beras. Ha. Tak, sekarang abang beli basikal untuk yang, ayam. Yang lelaki yang dah berkayuh tu, ha, apa kata? Spend. Bawa bini kayuh sekali. Seminggu sekali kayuh. Ajak wife kayuh sekali. Air sini kan dah dapat. So, bagi motivasi. Betul tu. Isteri masing-masing. Ya, 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 ya. Alah, apalah pengorbanan untuk isteri. Ah, yeah. Takkan nak berkira betul, sangat kan? Tak. Bawa kasut sepasang. Yeah. Yan, jom kita pergi lari start sama-sama. Lari. Saya dah belikan kasut ni. Saya memang tepat awak punya. Saya hafal lah. Yeah. Saya sayang awak macam tu kan? Alright, thank you. Ah, last question untuk yang segmen ini. Assalamualaikum, siapakah role model puan untuk sentiasa terus aktif dan amalkan gaya hidup sihat? Yes, I like this question. Mungkin puan ada role model tersendiri. Idola. Saya sebenarnya orang-orang yang lebih berumur pada saya. I mean yang masih bergiat aktif. Mm-mm. Dalam Malaysia sendiri saya rasa macam adalah a few saya punya kawan-kawan triathlete. Mm-hmm. Macam Wendy Tan ni semua. Saya rasa dia adalah sumber inspirasi. Alright. Untuk saya terus aktif. Sebab saya tengok dia tak-tak hari pergi masuk hutan, kayu, MTB, apa semua. Walaupun dia dah berusia 50-an saya rasa. Uh-huh. Saya rasa lah, saya tak sure. Tapi masih aktif. Dan dekat overseas sendiri saya tengok macam wanita boleh berlari maraton 3 jam. Itu memberi inspirasi pada saya. Dan mereka ni merupakan orang yang lebih berusia daripada saya. Hmm. Dan masih kekal aktif. So, itu, mereka-mereka ni adalah role model saya lah. Dan kawan-kawan wanita di sekeliling saya sebenarnya. Especially bila yang dah berkahwin, ada anak ni. Hmm. Sebab sebenarnya yang membuat Ironman dalam Malaysia sendiri, wanita saya rasa tak ramai pun. Sebab participation every year, wanita tak ramai. Memang tak ramai. So, saya memang... Puluhan? Ratusan? Puluhan je. Puluhan? So, saya memang inspirasi lah dengan mereka ni. Sebab nak training untuk Ironman tu bukan satu satu latihan yang senang. Agak susah masa apa semua, masing-masing ada anak, ada kerjaya yang masih bekerja tu. Macam saya sekarang dah tak bekerja. So saya masih ada lebihan masa saya. Macam mereka yang bekerja ni, saya rasa macam inspire lah. Inspire. Mereka ni lah role model saya sebenarnya untuk Alright. Terus. Okay, terima kasih puan. Saya pun terinspirasi juga. Macam-macam soalan lagi, tapi saya skip soalan-soalan yang awak berikan ni. Untuk soalan yang tadi, terima kasih kepada saudari Ilyas Sulaiman. Dan ada banyak lagi soalan. Thank you moderator. Terima kasih Lisa juga. Rakan-rakan lain juga yang baru saja menonton kami, terima kasih banyak-banyak kerana tonton bersama-sama dengan kami. InsyaAllah kita akan dari masa ke semasa untuk terus menyajikan yang terbaik kepada anda. Alright, so kita pergi kepada soalan yang terakhir daripada kami. Soalan yang kelima. Simple but dia mungkin akan memberi impact kepada rakan-rakan di luar sana. Bagaimana puan meningkatkan minat bersukan dalam keluarga? Maksudnya begini ya. Saya memberikan situasi lagi sekali. Ayah saya minat dengan bidang yang dia minat. Ibu saya akan minat dengan bidang yang dia minat. Yang tak sama pun dengan ayah minat. Anak, abang-abang, kakak-kakak ni pun akan minat benda yang berbeza-beza. Tetapi, itu tidak terjadi kepada keluarga puan. Selepas saya mengkaji lebih dalam keluarga puan ini, suami puan, anak-anak 3 orang ni mempunyai minat yang sama. I thought bagaimana puan mampu untuk groom mereka itu, ataupun siapakah suami yang groom anak-anak, ataupun puan yang groom suami dan anak-anak menjadi satu minat yang sama dan dia lebih harmoni lah keadaan dia. So apa rahsia kejayaan dia? Sebenarnya yang memulakan berlari ni saya dan suami saya. Right. Tapi saya membawa suami saya untuk bersama saya untuk membuat Ironman. Untuk anak-anak ni pula sebenarnya macam mana dia orang terlibat sekali adalah anak-anak saya ni bila saya punya sesi latihan saya bawa dia orang sekali. Okey. Okey, macam saya berlari, saya bawa dia orang sesi latihan saya dan mereka akan berlari sekali dengan saya. Coach bagi.
suka. Coach bagi, coach pun suka. Coach layan je. Suka tengok budak umur 5 tahun sibuk nak lari kan. So coach layan je. Okay. Macam saya pergi ada swimming session, saya akan bawa anak saya yang paling kecil ni. So anak saya, anak-anak saya ni semua saya dah hantar ke kelas swimming, okay, yang nombor 1 2. So nombor 3 ni saya tak hantar lagi. So dia ikut saya pergi kelas swimming. Dia tengok, observe apa yang coach saya ajar saya dengan suami saya. Dan akhir sekali dia boleh swimming dengan sendirinya. Oh, dia cuma observe je? Dia observe dan dia boleh swimming sendiri. Coach saya terkejut tengok, your son can swim now. So, sekarang ni saya hantar dia ke club swimming untuk pergi ke competitive level lah anak saya yang kecil tu. So, sekarang dengan masih training lah. So, anak-anak saya sebelum ni, bila saya masuk acara larian, saya registerkan diorang sekali. Fun run. Fun run lah. Fun run yang Milo kan dulu, yeah, famous, yeah, Milo fun run tu. Yeah, yang 3KM tu. Uh-huh. Saya bawa diorang masuk, saya masuk Great Eastern Life punya umur fun run. Umur berapa? Kecil-kecil. Masa tu, anak saya yang kecil tu 5-6 tahun. Tapi sekarang dah 13 dah. Yang tu, yang 1-2 tu masa sekolah rendah, sekolah menengah lah. Tak masuk sekolah menengah saya rasa lagi. Tapi sekarang ni dah tak ikut lah. Nombor 1-2 tu dah kurang lah. Tapi nombor 2 tu masih aktif berbasikal dan lari lah. Sebab yang nombor 2 tu pernah buat triathlon juga. Triathlon kit sebanyak 2 kali. Okay. So jawapan dia adalah bawa je keluarga sekali ke aktiviti riadah, yeah, yang kita buat. Yang kita kita suka, kita bawa. Secara tak langsung dia akan terabsorb sekali untuk meminati apa yang kita minat. Macam kalau saya pergi training open water, saya akan bawa anak saya ni sekali. So kat situlah bermulanya dia pun saya registerkan masuk Triathlon Kids. Ya, yeah, okey. Nanti saya nak try dekat anak saya lah. Boleh je. So tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan rakan-rakan di sana, dia punya resipi, Puan Nur Syah Jusoh punya resipi adalah, jika anda penggemar cycling, bawa mereka untuk bersama-sama cycling bersama. Jika anda penggemar berenang, so bawa mereka untuk berenang bersama. Dan gunakan formula itu, walaupun acara yang berbeza, tapi gunakan formula yang sama. Yeah. Bawa. Supaya pendedahan tu berlaku kepada mereka. Alright. Jangan paksa. Bawa dia orang. Biar dia orang tengok kalau sendiri. Kalau tidak, Abah rotan. Tak boleh. Tak boleh buat macam tu. Biar dia orang lahir dari hati dia orang. Ikhlas lah. Alright. So paksa. Guys, kita hampir kepada penghujung rancangan. But kita lihat dulu ruang komen seketika, Puan, kot-kotlah ada yang rakan-rakan di luar sana untuk memberikan soalan ataupun memberikan pendapat mereka. Hani Ida, ini saya bacakan ya. Daripada Hani Ida, saya role model memang husband, iaitu husband. Sebab beliau sekarang berlari, trail dan road. Cuma saya minat berlari kurang. Lebih minat berbasikal. Sama. Tapi masih memilih untuk menjaga anak kecil. InsyaAllah, bila anak dah besar, berhasrat mengayuh MTB semula. Hihi. So, dia ada pasangan. Yeah. So, okeylah. Taklah tertinggal terus kan. Sekurang-kurangnya, kalau tak nak pakai basikal tu, boleh jual kakak-kakak. Yeah. Barang zakin tu kan murah-murah. Alright. So, role model saya, isteri saya. Ada yang cakap macam tu? Yeah. Lelaki ni, role model saya, isteri saya. Oh, macam-macam. Alright, saya lihat dalam ruang komen tidak ada apa-apa lagi persoalan daripada para penonton di luar sana. So, itu adalah bacaan soalan macam ke dalam parlimen. Itu adalah soalan yang kelima dan terakhir pada kami untuk panel kita. Dan pesanan terakhir sebelum kita tutup tirai kita pada petang ini, jangan lupa daftar link yang telah pun diberikan di dalam ruang komen yang telah dipin oleh Rustia tu. So, dengan harapan supaya sejam yang kita lalui ini, dia ada hasil lah. Which is kat dalam tu kita ada borang-borang, pendaftaran juga borang penilaian, dan pada akhirnya akan memberikan sijil, bukan sijil, akan memberikan slip kehadiran, slip pengesahan kehadiran, yang mana dia ada nilai yang tersendiri untuk tuan-tuan perempuan praktikan nanti. Alright, so jangan lupa semudah klik isi borang. And then tunggu dalam email masing-masing untuk slip kehadiran tu dalam dimasukkan dalam email. Alright, so soalan tidak ada lagi. So, Puan Syah Jusoh, seandainya minit pertama tu
dapat diberikan, dapat dirumuskan daripada pertama sampailah minit terakhir ini, macam-macam yang kita boleh share dengan rakan-rakan di sana berkenaan tajuk work life balance yang tidak ada alasan kepada orang terlalu sana. Pesanan ringkas daripada Puan Nurusha untuk memberikan kepada wanita-wanita di luar sana. Saya sediakan platform ni untuk nasihatlah mereka. Repaplah rancangan ini. Berikanlah nasihat tips-tips supaya mereka berinspirasi dan menjadi seperti Puan. Silakan Puan. Jangan takut. Wanita kena berani. Yakin pada diri sendiri. Bahawasanya yang kita mampu lakukan. Dan pembahagian masa adalah sangat penting untuk menguruskan rumah tangga, anak-anak dan minat, hobi kita. So, bahagikan sepandai yang mungkin. Lepas tu, jangan kena yakinlah, yakin pada diri sendiri untuk memulakan sesuatu tu. Jadi cari minat yang kita rasa kita boleh kekal lama. Macam saya nak start berlari. So start berlari dari sikit-sikit hinggalah jadi banyak. Okey. Macam ada orang ada pepatah English berkata kan age is just a number. So tak kiralah you muda ke, you tua ke, jangan malu untuk start. Tak ada alasan. Alright, 43 tahun tau. Umur hanya sekadar nombor. Umur hanya sekadar number. Dan jangan terpengaruh dengan umur tu. Saya pun dah 35. Nampak macam 24. ada urusti, ada kru yang medihin sekejap. Itu saja pun. Okay, itu saja. So, itu adalah saranan ataupun tips ataupun nasihat daripada panel Puan Nurusha Jusa kita kepada anda di luar sana. Harapnya memberilah sedikit info-info yang menarik, sedikit memberi inspirasi yang menarik kepada anda untuk memulakan. Pada yang dah mula, teruskan. Jangan pandang belakang. Teruskan. Jangan berhenti separuh jalan. Jangan berhenti. Kalau ada basikal RM10,000, naikkan kepada RM20,000. Yeah. Percayalah, dia akan bantu performance anda. Orang kata menang, membeli, menang, memakai. Menang, membeli, menang, memakai. Pada yang tak mampu untuk beli basikal yang mahal, kasut yang mahal, tayar yang mahal, percayalah, IC Night itu ada. Alright guys, terima kasih kepada Puan Nurusha Jusof. Terima kasih juga. Terima kasih kepada Puan Nurusha Jusof. Terima kasih kepada pihak penganjur, Ailid. Terima kasih kepada seluruh barisan Nurustia. Terima kasih kepada rakan-rakan sponsor kita pada petang ini. Terima kasih kepada anda semua para penonton yang tak henti-henti support kita. Sebelum kita mengakhiri, jom like dan share FB Ailid dengan harapan kita mampu untuk memberikan gelombang yang baik dari masa ke semasa. Dan KBS insyaAllah akan memberikan yang terbaik kepada para belia, para penggiat sukan di luar sana. Dengan harapan you all support kami, kami support you all. Kalau anda mampu, kalau anda nak berada di sini, letak di ruang komen PM tepi pun saya boleh bawa anda di sini lah. Pastikan anda penggiat sukan, no problem. Seminar Wanita Dalam Sukan pada siri 4 akan berlangsung lagi beberapa minggu. So insyaAllah kita akan sajikan pada anda-anda semua di luar sana untuk memberikan terbaik dan khas untuk anda. Alright, thank you so much. Assalamualaikum Puan Nurusha Jusof. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga dari Ailid saya yang menjemput saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye-bye.